got demons too. Sometimes they get the best of me. Welcome back again to my channel. Balik lagi sama gue Nyonya. Tapi sayang Menir gak ada karena Menir lagi istirahat ya, lagi habis makan siang. Nah terus ini di video gue kali ini gue cuma mau sharing karena ini rambut warnanya udah pudar ya. Rambut warnanya udah pudar terus kayak udah mulai ubanan gitu, udah keluar kelihatan. Maaf ya. Faktor U, jadi gue mau ngecat rambut gue belum pernah pakai produk ini sih ya. Ini namanya L'Oreal Colorista. Nah ini buat yang bleachingnya, dan untuk warnanya gue mau pakai yang L'Oreal Colorista Permanent Gel yang violet. Jadi gue mau pakai dua ini. Nah ini kita buka ya, isinya apa aja sih kita dapatnya. Kalau misalnya itu, ini dapat buat sarung tangan ya, sarung tangannya diginiin. Ini yang nomor 2 developernya. Nomor 4, wah banyak nih. Nomor 3, ini sama buat bubuk bleachingnya nih. Nah ini buat bubuk bleachingnya. Nah guys, ini buku petunjuknya. Jadi ada buku petunjuknya di sini. Apa aja yang kita dapetin di sini. Terus cara pemakaiannya kayak apa. Terus hasilnya kayak apa. Nah ini buku petunjuknya karena gue beli produknya di Belgia. Buku petunjuknya itu bahasanya tuh bahasa Belanda, bahasa Prancis sama Rusia apa ya ini ya? Apa Jerman? Oh Jerman. Jadi ya begitulah. Ntar kita Google aja gimana cara pakainya. Tapi sih kayaknya harusnya pakai cara pakainya tuh nggak banyak ya. Ini kayak cuma ini di sini ada buku petunjuknya tuh. Jadi udah kita langsung aja nge-bleaching rambutnya sebelum kita. Oke guys, gue udah ganti baju, udah pakai daster biar nggak rusak jaketnya. Jadi ini rambut gue sekarang itu udah lihat sendiri ya, udah hitamnya udah mulai kelihatan, terus juga warnanya udah mulai pudar, itu kan. Jadi makanya gue mau nge-bleaching lagi, gitu. Ya udah, kita langsung campurin ya bahan-bahannya. Nah tadi kan bleachingnya udah kecampur ya, habis kita aduk. Sekarang rambutnya kita partisi dulu. Kita partisi. Jadi dibagi 3, 5 sama depan sama belakang. Serah deh, pokoknya kita partisi dulu biar semuanya kena ya. Partisi sih, dibagi dulu gitu loh rambutnya. Terus karena gue gak ada jepitan, gue ikat aja rambutnya. Ya udah. Kita sekarang kita pakai. Nah ini tutupnya dibuka, tuh kan langsung. Langsung aja. Aplikasiin. Pakai tangan sih paling enak. Ini bukan yang kayak Korea punya ya. Kalau kayak Korea tuh dia kayak bubble gitu, jadi kayak sampo gitu. Nah ini kita tinggal bikin yang gini aja. Nah semuanya harus kena. Karena gue pengen memang akarnya agak
terangan ya, karena ini udah gelap banget tuh. Emang bedanya kalau bleaching sendiri sama bleaching di salon pasti ada aja yang kelewat ya, karena kan kita ngerjain sendiri, mau kagak kelihatan. Kalau ngerjain di salon kan emang udah profesional ya. Terus kalau bleaching sendiri juga harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Takutnya kalau kelamaan juga, kalau ada alergi kulit kepala juga berbahaya gitu loh. Jadi emang kalau kayak gini, karena gue udah biasa nge-bleaching sendiri, biasa ngecat rambut sendiri, jadi kayak udah terbiasa gitu. Tapi kalau yang belum biasa sih mendingan bleaching di salon terus ngecat rambutnya aja sendiri kayak gitu. Ini udah, sekarang gue mau ngelanjutin semua, seluruh kepala bakalan di-bleaching. Hai guys, jadi ini udah semua tuh udah di-bleaching semuanya. Terus kita tinggal tunggu selama 25 menit, abis itu kita bilas dan kita pakein si tonernya ini supaya warna bleachingnya tuh gak kuning banget. Baru deh habis itu bisa kita warnain pakai warna yang violet. So, kita tunggu aja ya 25 menit. Hai guys, nah ini udah 25 menit. Kayak bisa dilihat sih sebagian ada yang jadi, sebagian gak tahu deh gimana. Kayaknya sih yang jadi yang emang udah ada bekas bleachingan ya. Kalau yang akar gue gak ngerti deh jadi apa enggak. Kayaknya sih gak terlalu ya. Ya udah, gue mau bilas dulu, terus gue mau sampoin pakai purple shampoo. Gue pakai purple shampoo dari Shios. Terus pakein conditionernya yang dikasih dari si L'Oreal-nya. Dan terus balik lagi kita lihat hasil nge-bleachingnya kayak apa. Oke guys, nah ini hasil yang udah di-bleaching. Tuh, tadi pakai L'Oreal ternyata gak begitu. Emang gak begitu terang ya kalau pakai bleaching yang kayak begitu sih, beda kalau pakai yang emang khusus buat bleaching ya. Cuma bagian yang rambut gue yang sebelumnya emang jadi lebih terang, yang bekas bleaching dulu. Tapi yang baru-baru nih, yang rootnya nih kering kerontang, kayak cuma next level doang. Ya udah gak apa-apa, kan gue juga mau ngecat juga gitu ya. Nih gue kasih lihat hasil belakangnya. Nah itu hasil bleachingannya, masih blontang-blontang kalau di belakang. Jadi emang kalau nge-bleaching sendiri di rumah itu memang riskannya kayak gitu ya, jadi nggak rata gitu. Tapi kalau gue sih, gue nggak masalah ya, nggak rata. Cuma kayaknya buat beberapa orang ada yang nggak suka aja gitu. Kalau gue ini mau kita cat lagi pakai cat yang kedua, yang violet. Nah ini cat yang kedua, yang violet, Colorista Permanent Gel Violet. Nah sekarang kita buka, isinya sih kayaknya sama aja ya. Yang didapet, ini ada petunjuknya. Ada ini developernya. Ada ini color masknya. Ini bisa sampai 6 kali aplikasi ya, buat kayak conditionernya. Dan ini yang pewarnanya nomor 1. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 2 dan nomor ketiga. Terus juga dapet ini sarung tangannya. Yuk kita langsung ngecat rambut. Mulai ngewarnain, dan seperti sama kayak yang tadi, rambutnya akan gue bagi dulu. Jadi gue bagi dulu di partis itu ya, yang paling bawah. Oke, ini tutupnya ini tuh, kita tinggal buka aja, diputer.
Nah nih keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sih kita langsung tuangin aja ke sini, terus diratain. Ya. Kurang bu, kurang banyak bu. Kalau enggak gini aja ya, tangan aja tuh keluar. Oke. Terus kita langsung cat ke rambut. Baunya, sumpah deh. Baunya nyegrek banget yang ini. Bau amonianya tuh berasa banget, jadi gue buka dulu ya pintunya. Nah. Tapi ini kelihatan ya warnanya violet. Semoga hasilnya bagus. Ya udah guys, ini terus dilanjutin terus semuanya, ngecatnya sama kayak gitu ya. Nah guys, ini udah semua kecat. Tuh cuma ya, aduh belepotan kemana-mana ya. Semoga nanti begitu dibilas bisa hilang ya. Kalau enggak, aduh gimana ya nge-stand merah gini. Tapi ya udahlah. Tuh kita mau cuci tangan, terus nanti kita bilas. Abis kita tunggu ini selama 30 menit. Lagi sama gue Nyonya. Nah ini hasilnya udah selesai. Gila bagus banget sumpah. Ini kalau kalian ngelihat di pakai yang cahaya matahari itu kelihatannya tuh bener-bener purple banget ya, lebih ke violet. Tapi karena ini lampunya gue cuma pakai ring light, jadi kelihatannya tuh kayak merah gitu. Nah ini warnanya karena emang baru banget ya dicat, jadi warnanya terang banget. Tapi kalau kayaknya sih kalau misalnya udah semingguan warnanya udah agak turun, jadi bakalan lebih kelihatan lagi, bakalan lebih soft lagi. Tapi kalau ini sih emang genjreng banget sumpah. Gak nyangka sih hasilnya sebagus ini. Nah ini udah gue pakai ini, jadi sebelumnya emang rambut gue udah gue blade. Gue udah bleaching, cuma gue tambahin lagi sedikit supaya naik karena yang di akar-akar tuh udah hitam banget gitu kan, udah kelihatan. Jadi gue pakai ini dan hasilnya emang nggak terlalu sih, tapi ya lumayan lah. Buat yang bekas bleaching dia agak nambah lagi tingkat kebleachingannya gitu ya, tingkat keputihannya tuh agak nambah lagi daripada nggak di bleaching gitu kan. Terus, nah gue timpa pakai si yang ini Colorista Permanent Gel yang violet. Nah ini harganya ini satuannya itu sekitar 10 euro. Jadi kalau dikursin ke rupiah sekitar 170-an ya mungkin, atau 200 ribu kali ya. Pokoknya kurs, gue gak tau kurs sekarang berapa, sekitar 17 ribuan nih kalau gak salah. Oke guys, itu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau emang kalian pengen eksperimen sendiri ngecat di rumah, kalian bisa pakai produk ini. Dan oh, sekali lagi ini bukan sponsor review. So ya yeah, just I'm doing just because I want to color my hair. Yaudah guys, itu aja. Thank you kalian yang udah nonton. Bye, see you in my next video. Bye-bye.